Baji, dia soalan yang pendah, yang kau memang betul nak tanya. Aku rasa benda yang boleh saya sebut nak buat tu hajur ini saya boleh jadi dia yang patah. Awak nak apa? Hajur ini. Apa paling hang tak suka dari hati? Best mana? Best mana? Lihatlah. Berdentai! Assalamualaikum, annyeonghaseyo, chaneul Bantaemida, banggeumida, annyeong. Guys, hari ini kita nak buat tentang setiap kali diorang cakap dengan hang. Bala. Tapi macam, kita tak tahulah diorang ni tahu ke tak konten yang konten saya buat ni. Sebab saya nak tengok dia punya reaction mau ke tidak ke. Kita reaction, kita dah sini, sudah. So, jomlah kita pergi tanya diorang. Diorang punya soalan kat saya, 6 soalan ataupun 5 soalan yang diorang memang betul nak tanya ya. Apa yang diorang tanya? Cahaya pula eh. So, jom kita cahaya diorang lah. Okay, kita ada Pak Igu Ram. Pak Igu Ram, dia sepeda. Apa sekarang? Apa sekarang? Okey, baik. Aku. Dia kak. Dia tercekik memang di tangan. Kau jadi kelakar. Okey. Baiki, 5 soalan yang pendas yang kau memang betul nak tanya aku. 5 soalan yang? Yang kau memang betul nak tanya aku. Okey. Kau pernah pergi kat Nasuah? Hah? Pernah pergi kat Nasuah? Oh, faham best dari menu ni. Tahu. Tanya kedua. Benda buruk apa kau pernah buat dekat Iman? Benda buruk apa kau pernah buat dekat Iman? Aku faham apa yang kau cuba buat ni. Kau tengok orang tu. Dah makan belum? Dah makan belum? Dia cakap tak soalan lah. Dia tak dalam.
bikin hang tak suka gaya dia. Gaya dia siapa tak suka? Yes. Siapa yang paling suka? Siapa? Perempuan? Paling suka? Yang sementara tu yang... Pembelan? Ayah. Ayah dah suka? Paling tak suka? Tak suka. Ya. Okey. Itu selain dia. Farida. Asal lu. Kejap ke? Gila. Okey, selain Farida. Hah? Selain Farida. Hah? Bomb bas. Apa dia? Apa selain Farida. Bro. Hah? Oh, ya. Oh, selain Farida. Oh, Farida. Aku. Okey. Yang sementara siapa yang abang ni tak suka? Hah? Yang sementara? Hah? Ha? Siapa tak suka? Hah? Yang mana? Yang tiga yang bahu-bahu ke yang lorong? Hah? Boleh ya? Boleh ya? Yang sementara mana tak suka? Di bahu. Tasha. Ui, jahat hari ini. Jahat hari ini. Lelaki? Isha. Best mana? Best mana? Penyambar. Hah? Best mana penyambar? Hah? Lima. Lima penyambar? Itulah soalan... Senior? Siapa paling tak suka? Hah? Siapa paling tak suka? Siapa? Boleh tak suka? Hah? Betul tak? Ini apa yang uish. So geng kat sini saya dah bongkarkan semua siapa yang suka siapa yang tak suka. Ni memang cakap ni. Singgung pak kita muka curang tampan le bukan tak
apa bau kita punya wangi dari orang punya bau kita gila. Cepat ya, kenapa kau punya besar kan? Kau bau kan tak apa, tapi bila orang buat ni sebagai kau rasa macam gila. Tak kebaling ni, kau tak kebaling ni. Jangan kena, kau makan kena laju. Kenapa? Kau ikut pusat, kau bau, kasi hidup kau. Tapi bila orang lain ikut pusat, bagi kau bau, kau macam geli. Sebab dia punya. Haa, macam geli lah, sebab dia pakai aku bau geli ke. Okey. Kalau kau tak bau. Anything, kau pernah tuntut tak? Kau pernah kan? Bila masa? Ya, dengan Miji. Pernah? Pernah? Aku paling dia ingin hal-hal-hal lagi kan? Pernah? Kak Melan dia bos, sengkau dong. Cuma marah. Aku nak kau bagi aku 6 soalan. Okay. Tak kisah nak apa pun lagi. Okay. Siapa temanmu? Siapa temanmu? Soalan lah. Siapa temanmu? Allah. 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 A few moments later. Kau ready ke sama kahwin? Kau sedia sama kahwin? Kau ready ke sama kahwin? Takkan aku cakap kau ready ke sama pertama? Makanan apa?
Itu dia malam. Itu dia malam. Itu dia malam. Oh, itu dia malam. Mana ya? Last. Bila lah mandi? Haa. Eh, tengok dia malam. Siapa lelaki talent dalam lelaki AI team yang paling kau suka? Kalau saya ingatlah. Kedap. Eh, ada semut gila. Hah? Ada semut. Kenapa kau manis betul lah ni? Semut guys, ada semut. Dalam manis. Kau jalan hati-hati team. Kau tu mau kawin, jangan sampai berjalan. Kau berjalan di rumah siap berkurung. Kau demam di rumah. Ni lah, Allah tengah hapuskan dosa kau ni. Allah tengah hapus dosa ni. Kau bilang dia hapus banyak dosa. Aku sudah. Aku dua hari lepas. Aku rajin. Allah Allah. Kenapa tak labuh ke gedung ni? Mau labuh. Cuma kita pun manusia, kita pun ada kekurangan. Kita pun pula di situ koma bukan mudah guys. Cuma kita doakan. Okay, kita pergi ke orang satu sini. Okay, aku nak bagi aku 5 soalan. Ha? 5 soalan? Apa je? Yang Han memang nak tanya aku pedah-pedah. Yang kau yang tak pedah ke? Nak tanya. Ini kau tim ni? Kita nak tahu apa yang soalan-soalan yang hang memang dah pendam lama kat aku. Bila nak buat anak? Okay, selama kita berkawan, kita 4 orang kan. Apa yang mengharapkan dalam persahabatan kita ni? Kekal lama lah. Lagi? Susah senang bersama ni. Lagi? Happy bersama. Jadinya kalau apa-apa kata, jangan pendam, cerita. Jangan duduk diam seseorang kita. Dia tu bagi. Dia suka tidur sorang-sorang dia. Cepat. Lepas hang berkahwin, adakah hang akan stay AI ataupun hang akan ikut suami hang? Ha. Ha. Yang akan stay AI ataupun keluar AI? Takutlah dia tak bagi bekerja ke. Suri rumah jadi suri rumah macam itulah. Apa yang hang? Tak dengar. Dalam dunia ni kita kena banyak sabar. Tak nak! Tak nak sabar! Ya Allah dia ni pun. Aku cakap sebelah ni. Kau ikut pada suami lah. Kalau suami kata berhenti, berhenti. Kalau tak, aku teruskan lagi. Tapi masih mengharapkan stay lagi lah dalam AI. Harap-harap stay lagi dalam AI kan. Betul. Aiman, jangan lah. Bagilah bini lah bekerja. Bagi dia ada income dia sendiri. Takkanlah, sudah berada lah kan. Ya. Dia ada income dia sendiri. Jadi seorang yang bukan membebankan lah. Biar ada sendiri lah. Apa-apa dia boleh beli sendiri. Tapi tanggungjawab hang kena buat juga. Nafkah kena bagi. Zahir dan batin kena bagi. Jangan jadi banyak. Kalau hang kahwin, hang nak duduk rumah sendiri ke rumah parents hang? Yelah, kalau hang nak duduk sendiri. Kalau hang dah kahwin, sama ada hang nak duduk sendiri ataupun duduk rumah parents hang. Apa ni? Rumah sendiri dia sebab aku dah beli rumah. Aku beli rumah dah? Aku dah belilah. Aku dah sewa rumah. Fatih dah beli rumah baru. So nanti pilih rumah ada orang bang? Tiga. So rumah ni yang kedua aku dengan Fatih.
Selalu cinta kau dengan sapura. Gegelah. Dari bantu je kut. Cari tak ada suruh buat video. Apa apa ni? Buat apa? Buat apa ni? Jangan so tak so ada. Tapi lah. Okey, okey, okey. Jangan lama-lama banyak eh. Ya, 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 ya. Nanti dah kahwin jadi isteri yang baik. Baiman. Semoga lepas ni lebih. Apa yang ha? Dapat tadi kita duduk ha ha ni. Penyakit ha. Penyakit ha. Penatlah aku dia orang dah cakap dia duk hang punya. Itu saja so kita pergi ke orang seterusnya. Let's go. Aku nak bagi aku empat soalan yang memang nak tanya aku. Betul-betul nak tanya. Ada nak tanya. Apa? Molehlah. Kalau soalan aku dah. Sebab orang kata aku ni diri yang tak jujur. Dia yang tak jujur. Orang tu pun nak jujur. Betul lah. Soalan pedang? Haa, pedang. Haa, ada orang yang tanya soalan ni. Siapa yang paling tak suka dalam AI? Haa? Siapa yang paling tak suka dalam AI? Api je ni. Sebab api kita jangan main kerja. Kita jadi lucu. Jangan rindu aku. Bukan orang tak api. Api jadi yang ni. Anak aku nak keluar. Anak aku tak apa. Dia tak anak pergi ni. Anak aku tak ikut. Tak je. Okey. Api. Dia tell ke? Bukan aku. Okey. Mereka dia tell ke? Okey, next. Katakanlah one day kau punya hidup tak ada sambutan, tak ada orang minat dah kau. Adakah kamu keluar AI ataupun tidak? Adakah kamu keluar AI ataupun tidak? Kalau kamu punya hidup tu macam kena hack ke, selain hack orang tak minat kau ke, bila masa akan datang, adakah kau akan keluar ataupun kau stay? Kau faham tak? Ni konten-konten mu ni ha 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 kau kan tu? Kenapa mesti? Sebab daripada sini aku belajar daripada Ramin, daripada Isha, daripada Faidah. Tapi kau tahu kan nak catch up balik tu susah. Huh? Nak push balik tu susah. Itu susah lah. Kita pun mula daripada bawah juga. Nak tak nak kena usaha je lah. Kalau kau ketubik. Bapa pun ketubik? Bapa pun ketubik? Malah. Kena ya. Balik-balik siapa yang tanya aku? Kalau mu tak kahwin dengan Aiman, mu nak kahwin dengan siapa? Kalau mu tak kahwin dengan Aiman, mu nak kahwin dengan siapa? Dalam AI kau luar AI? Tak kira kau tahu apa? Perikam. Bukan. Pasal nak perikam tak nak kau? Awal. Dia nak. Cuma dia tak nampak tujuh dan aku lagi. Biarlah dia tak nampak. Nak tak penting. Lebih Tanda bukan semak apa? Dia tak semak tapi dia ada mata bertanggungjawab. Oh, mata kita tak kenyang lah. Mulai jodoh dia tak nak mereka ngomong. Mesti aku nak mereka ngomong yang begini. Ramak ni kerana dekik. Lah. Bila nak tubik? Ha? Bila nak tubik kan? Ha? Bila nak tubik? Ha? Bila nak tubik kan? Ha? Bila nak keluar kan? Tadi keluar. Keluar tiga apa? Badak! Okay guys, so kita pergi orang seterusnya. Let's go. Hey, kita ada Harris. Yes. Yeah, handsome boy. Dalam batch 5 lah. Yeah, yang orang edit-edit yang super handsome tu kan. Aku siku juga lah budak ni. Okay Harris, yeah. Aku akan kau bagi 4 soalan. Dekat aku yang kau memang betul-betul nak tanya aku. Betul-betul nak tanya? Ha. Kenapa kau nak kahwin orang? Ha? Kenapa kau nak kahwin orang? Kenapa nak kahwin orang? Sebelum jodoh. Abang tak kahwin lagi ni. Adik yang berasa. Yes. Abang tak laku pun.
lambat lagi pun. Tak ada orang nak kat abang. Itu satulah. Itu satu lah. Tak apa. Ke abang nak ada cari kan macam boleh ke? Boleh. Vietnam. Okay, next. Next. Kau kira ni kau memang ada kacukan Vietnam ke? Hah? Kau memang ada kacukan Vietnam ke? Memang orang Vietnam. Hah? Ada kacukan Vietnam ke? Oh, ke memang orang Vietnam? Memang Vietnam. Memang Vietnam lah? Mak, ayah saya orang Vietnam. Saya lahir kat Malaysia. Cakap sikit. Maksud? Yang terlalu Fatin. Adik saya. Hai, saya Fatin. Saya Fatin. Uncle Chen. Kira mak ayah tu Vietnam. Ya. Yeah. Ni bukan cerita WhatsApp eh. Ni konten, konten bang. Dulu kat sekolah, aktif sukan tak? Hah? Aktif sukan tak? Hah? Aktif sukan tak? Oh, aktif sukan tak? Eh, kau pula. Kau pula. Aktif. Aktif. Kau memang? Bola baling, jaring, olahraga, impak, impak tak rasa macam. Tenis, badminton. Olahraga tu macam berlari lah kan? Berlari lah. Sprinter lah. Itu pemain tu. Main sprinter. Lepak pagar. Pagar sekolah? Bukan pagar sekolah. Agak-agak aku melompat pun tak sampai. Gila. Contoh aku kejur lah. Lepak pagar. Lepak jauh. Dia apa? Lepak dulu. Betul. Itu bukan test aku. Sorry. Sama level. Cik tu buat apa kan? Tak susah. Kau pun macam memang tak boleh. Aku takut kau yang capak. Makan apa yang berdua apa? Eh, dia nak tahu makan rumah kita. Dia nak tahu makan rumah kita. Nak lanjut makan eh? Bukan, mana tu nanti dia sikit. Siap, siap, siap. Siap tau, kau suka makan? Yes. Jangan punya siap. Sebab apa? Sebab seafood. Seafood? Kalau lain? Masakan lain? Kulang. Saya suka kita tom yum, saya suka shred up, saya suka sukiya. Yes, sukiya. I like sukiya. Untuk aku pun wakiya. Aduh, jujur. Untuk aku pun wakiya. Aiman je pernah tahu. Serius, shred up hari-hari aku makan? Tak adalah hari-hari. Kalau gila hari-hari kau makan. Dahsyat juga aku kalau hari-hari. Abang-abang nak main juga. Semoga sukiya, sukiya, sukiya. Boleh. Minta ke Abang Aiman. Abang Iman belanja kat Abang Haris sekali. Tak payah lah. Yang tu dah hari-hari ni Abang Haris dah belanja. Payah ke? Haa. Tunggu nanti lah. Nantilah. Hadiah before nanti kahwin. Weh. Gigi kita sama tu? Ada. Ada lah tu. Hebat loh. Abang nanti kan? Kita memang betul-betul abang dan auntie. Dia suruh kan auntie yang sama ni. Ijin tak, kanda tak. Kanda pun bawah ni. Bawah tu. Dia sama. Abang adik dapat gigi sama. Gigi sama dia. Engkau sakit. Tak sama. Ya apa gigi rata? Tengok rata. Gigi berubang. Berubang. Cik Ijin. Ijin ada anak tanya batin? Anak batin. Ha, ya tanya. Cakap kuat sikit. Fatin. Ha. Selain tak nampak kepala itu. Oh, sikit. Kuat sikit. Ya betul. Fatin. Ya. Kalau Fatin dah kahwin nanti kan? Ha? Kalau Fatin dah kahwin nanti, Fatin nak anak berapa? 10. Wow. Apa? Kau boleh 12. Nak buat tim bola ke? Yes. Bila anak ramai ni, orang kata apa? Abang adik, berani kau. Abang aku.
Macam tak berani ke? Hei, hey, macam kata duduk. Jadi kau nampak ni ni celebrity tadi ya, celebrity. Hey, dia buat apa? Tak pakai apa-apa. Ini buat itu. Ni buat apa? Orang kata lelaki nak jadi. Hey, ini bukan. So guys, itu saja. Dah. Apa apa? Oh, apa apa lebih ni. So guys, itu saja untuk hari ini. Jangan lupa like, subscribe, share di video berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum.